Rehearsal, rehearsal, yeah. Sound man, ready? Okay. Okay. Okay, hari ini kita nak nyanyikan lagu klasik daripada P. Ramlee. Getaran jiwa melanda hatiku. Oi, pegang mic bukan macam ni lah. Mic sini, saya tunjukkan. Hah? Mic. Oh, saya. Eh, sorry. Saya turun. Okay, nanti. Eh, engkau ni kali pertama menyanyi ke? Anda pegang mic macam ni buat apa? Pegang macam ni. Bukan macam ni. Lari habis vokal anda. Pegang macam ni. Ingat tak? Ha, tahu. Ingat lah. Okay, pergi. Mari saya tunjukkan macam mana nak pegang mic. Macam ni. Ya, ada cara dia dan sebabnya nak pegang macam ni. Jom. Kami akan menunjukkan perbezaan bunyi mengikut cara pemegangan mikrofon anda dengan dua kaedah. Kaedah pertama menggunakan setup sebegini dengan satu studio monitor yang mempunyai response curve yang flat atau tepat mengeluarkan ping noise dan pick up oleh measurement mic ini untuk mendapat satu graf sebagai reference. Lepas itu, saya akan menggantikan measurement mic dengan mikrofon yang kita pakai tadi. Okey, dengan mengubah cara-cara pemegangan dia dan kita akan mengukur graf untuk setiap cara pemegangan. Anda akan nampak perbezaan. Jom kita cuba. Jadi, kita dah merakamkan graf menggunakan measurement mic ni. Agak mendata kan? Sekarang, kita ubah ke mikrofon yang biasa orang pakai untuk menyanyi atau speech. Jadi, inilah graf yang dirakamkan menggunakan mikrofon ini. Nampak tak perbezaan dia? 80Hz ke bawah, dia turun. 2 sampai 5 kHz dia naik sikit. Lepas tu 9 kHz ke atas, dia turun balik. Ini bukan apa. Ini hanya karakteristik mikrofon ini dan graf ini adalah sebagai reference untuk rakaman-rakaman seterusnya. Ya, jom kita cuba lagi. Inilah graf ya untuk pemegangan di tengah-tengah macam ni, tutup setengah dan anda boleh nampak ya di mid tu 2 hingga 3 kHz ada satu spike ya, manakala pada high sikit ada menurunlah. Manakala bila saya tutup sepenuhnya graf macam ni pula, anda nampak 1 hingga 2 kHz ada naik, manakala pada high tu dia turun lagi ya. Jadi anda boleh nampakkan bila anda pegang macam ni dengan macam ni dengan macam ni, bunyi dia akan berubah ya. Jadi sekarang kita cuba pula rakam dengan suara kita. Kaedah kedua pula dengan merakamkan suara saya dengan cara pemegangan yang berbeza-beza. Anda akan dapat dengar perbezaan dia. I, E, San, Se, U, Liu, Ci, Pa, Jiu, Se. I, E, San, Se, U, Liu, Ci, Pa, Jiu, Se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari cara yang betul anda memegang mic adalah macam ini untuk mendapat audio yang paling tepat. Kalau anda pegang macam ni, graf dia berubah. Kalau anda pegang macam ni, graf dia berubah lagi. Jadi bunyi akan berubah. Anda telah dapat lompat atas graf dan juga dapat dengar ya rakaman suara saya. Peganglah mic macam ini, barulah betul. Ingat? Bagus. Jumpa lagi video yang akan datang.